Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tabalong mengimbau para mujaki atau masyarakat yang telah berhak mengeluarkan zakat untuk segera membayarkan kewajiban berzakat, baik zakat harta, zakat profesi, maupun zakat fitrah. Imbauan percepatan membayar zakat ini dilakukan agar penyaluran zakat dapat segera dilakukan ke tengah masyarakat. Pasalnya di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini, banyak masyarakat yang mengalami kesulitan. Ketua Basnas Tabalong, Mardani, bahkan meminta unit pengumpulan zakat yang ada di setiap masjid untuk segera menyalurkan zakat yang telah terkumpul ke tengah masyarakat tanpa melalui Basnas Tabalong. Menurut Mardani, hal ini dilakukan untuk mempercepat penyaluran zakat ke masyarakat yang saat ini memerlukan banyak bantuan. Karena pengelolaan zakat fitrah ini harus segera, ya, segera didistribusikan kepada yang berhak. Kalau nanti unit pengumpul zakat yang ada di masjid-masjid ini harus menyetor dulu ke Basnas, kemudian Basnas nanti mendistribusikan, ini barangkali akan terlewati waktu yang seharusnya sudah sampai kepada yang berhak. Jadi untuk zakat fitrah kita serahkan sepenuhnya kepada lembaga-lembaga amil yang sudah ada di masing-masing tempat untuk mengelola langsung. Dikaitkan dengan adanya musibah ya, COVID-19, kami menghimbau kepada para muzaki atau yang sudah punya hak untuk mengeluarkan zakat, baik zakat harta, zakat profesi, maupun zakat fitrah, untuk menyegerakan mengeluarkan zakatnya. Pandemi COVID-19 memberikan dampak besar bagi perekonomian masyarakat. Akibatnya banyak masyarakat yang penghasilannya berkurang, bahkan hilang akibat pandemi ini. Maimun TV Tabalong melaporkan.